Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber. Kali ini kita akan membahas apa ya? Iseng-iseng melihat gaji para YouTuber. Kita akan melihat perkiraan gaji para YouTuber. Siapakah YouTuber Indonesia yang paling banyak gajinya? Kita cari aplikasi Google, lalu kita klik Social Blade. Kita masuk di situs ini yang paling atas, langsung kita klik Social Blade. Ya. Kita menganalisa menganalisa gaji orang ini. Yes. Subscribernya yang terbanyak Indonesia itu Atta Halilintar. Apakah gaji Atta termasuk yang terbanyak? Kita langsung klik di sini ikon nama ini, kita masukkan nama Atta Halilintar. Kalau bahasa Jawanya itu bledek, Atta bledek gitu ya. Tunggu. Ya, ini dia orangnya. Ini katanya, ini banyak ini channelnya. Ini yang cari yang official, yang asli punyanya ini yang 63.700 pelanggan atau subscriber. Langsung kita pilih salurannya, berapa gajinya ini YouTuber nomor satu ini. Gajinya bulanannya ini 442.000 dolar. Itu sama dengan berapa? Kita cari di Google dulu ya, karena dolar itu membingungkan, naik turun gitu. Sekarang kita cari. Sama dengan 6.271.957.900. Itu Atta per bulannya bisa mendapatkan maksimal 6 miliar. Uang 6 miliar itu buat apa coba? Nah, kita kembali saja, kita bandingkan dengan yang sekarang viral. Kalau Atta memang YouTuber nomor satu dunia,
Cinta itu ada kayak gitu, itu yang viral kemarin. Kita cari saja, coba Baim Paula ya. Ini kelihatannya ini naik drastis ini gajinya. Nah, ini orangnya ini, dia cuma masih di bawahnya Atta Halilintar. Kita langsung klik, kita lihat gajinya ini, kita angkat. Wow, ini 965,5 ribu dolar. Wow. Ini dalam peringkat ke-7. Ternyata subscriber itu tidak berpengaruh pada penghasilannya. Ini buktinya, Atta Halilintar punya subscriber 23 juta, sedangkan Baim Paula ini punya subscriber 14 juta. Ini masih banyak Atta Halilintar, tapi ternyata gajinya masih banyak Baim Paula. Kita coba keluar lagi, kita cari, kita perkirakan aja 900 ribu, gitu 900 ribu dolar. Di bawahnya ternyata itu per bulannya masih kalah jauh, ini hanya setengahnya. Ini Baim Paula itu maksimal per bulannya bisa 12 miliar. Itu uang apa sampah? Ya begini saja, itu perbandingan dan Paula. Saya penasaran nih, sebenarnya YouTuber nomor 1 tingkat dunia itu siapa? Kembali lagi di Social Blade, kita cari, atas ini ya, YouTube ada ini 50 YouTuber teratas di tingkat dunia ini, bukan tingkat. Kita lihat di sini diagramnya, siapakah yang menempati. Wow, ini ternyata YouTuber nomor 1 tingkat dunia itu adalah T-Series. Ini dia telah mengupload 14.454 video dan dia mencapai 142 juta pelanggan atau subscriber. Wow, ini 50 YouTuber teratas.
Ya, sekian saja ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iseng-iseng hitungin gajinya orang ini. Gajinya orang dihitung-hitung mana gaji sendiri.